Rumah Aming Sugandi, warga RT 2 RW 11 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, nyaris ambruk. Pantauan di lokasi menunjukkan rumah tersebut berada di tebing dengan kondisi tembok dan plafon yang sudah retak-retak. Sebagian dinding yang retak-retak terpaksa ditutup dengan kantong kresek karena kondisi ekonomi seorang kuli bangunan ini yang penghasilannya tidak menentu. Bahkan lantai dapur dalam kondisi amblas. Menurut Nelson, anak Aming Sugandi, keluarganya meminta bantuan pihak yang terkait agar rumah yang dihuni keluarga ini tidak ambruk. Keluarga Aming sangat berharap ada bantuan dari pemerintah setempat. Sebelumnya kan ini ada longsor, tapi pas sebelumnya udah lama banget sih minta pengajuannya mah. Kapan ngajuinnya kapan? Udah lama dah, pas sebelum kejadian longsor juga udah minta diduluin, minta bantuannya. Soalnya kan kalau misalkan kayak gitu keadaannya kan takutnya ya kayak nggak ada udah gitu kan. Soalnya pas sebelumnya juga ini pernah longsor kan. Ini yang kedua kali sama si bapak tuh ya dibetulin lagi gitu. Lima waktu.id, inspirasi baru.